told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oke Mas Bro, masih bersama saya di channel YouTube otomotif.net. Ini kita berada di gudang belakang di JBA Pekanbaru. Kita cek mobil, tadinya sih kita mau cek mobil Niaga, truk atau bus, mobil Niaga lah yang ada di JBA yang dilelang per hari ini. Tapi ternyata kita ke belakang, truk nggak ada dilelang. Cuman ada, kita sambil update aja, ada beberapa truk yang baru datang, juga ada mikrobus yang juga baru datang. Nah, sekarang kita langsung ke belakang, kita cek langsung mobil kategori derek atau X laka. Di sana itu ada Ragasa, itu 120 PS, sampai sekarang belum juga dilelang. Terus ada beberapa unit nih sebelah sini nih. Nah, ini yang kemarin bareng-bareng kita lihat, ini sudah ditempel-tempel kayak gini, jadi tempel-tempel harga kayak gini. Ya. Ini artinya udah dilelang. Kondisi kalau ini datang ke JBA dalam kondisi memang tidak jalan, tapi ini mulus, Bro. Untuk luarnya semuanya mulus, bahkan dalamnya mulus. Tidak bisa dilihat ya. Terkunci dia. Dan keterangannya hanya kuncinya tidak ada, keterangannya. Ban masih bagus ke semuanya. Dan ini sudah ditempel harganya, nih. Jadi kalau ke sini udah pasti dia harus bawa towing. Kita towing, kita bawa ke bengkel langsung. Kita kalau mungkin masih bisa terbaca, kita ke Toyota, kita cari seri kuncinya, kita belikan kunci, bisa deh jalan. Ya, itu aja keterangannya. Dan ada juga beberapa unit Innova Solar di sebelah sini. Ya, oke, langsung aja kita lihat satu persatu kondisi dan harga unit derek dan X laka yang dilelang per hari ini. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih berada di JBA. Kita mau ke arah gudang yang belakang, Bro. Wih, anginnya kenceng banget. Untuk hari ini kan proses lelang, tapi lelang motor nggak ada tuh. Itu motor stok. Itu bisa dilelang untuk, bisa jadi di Kamis depan besok, ya. Apa kita lihat aja sebentar. Tapi saat ini belum lelang ya untuk motor nih. Ini mungkin hanya bisa kita lihat aja. Ini berarti beberapa motor yang mungkin kemarin belum terjual atau mungkin sudah datang yang baru lagi. Ini ya, lumayan banyak ya. Oke, terus kita ke arah sini. Kemarin ada yang nanyain untuk Isuzu bus ya, mikrobus untuk di lokasi. Nah, ini kayaknya besok bakalan ada, tapi sekarang belum ya, belum lelang ini. Ini bakalan ada, ini kayaknya bakal dilelang ini. Provinsi Riau, warisan leluhur. Kayak bus pemerintahan, bukan pemerintahan tapi kontrak. Tapi platnya hitam udah, Bro. Ini mikrobus ya, Elf. Kalau tahun sih kayaknya tahun 2013-an atau bisa tahun 2006 atau 2007. Kondisi ya kayak gini. Kayaknya ini jalan nih bus nih. Tapi belum lelang ya. Ini belum lelang nih. Kita intip ya, Bro. Kita intip aja interiornya. Joknya udah sobek-sobek ya. Tapi dashboard kesemuanya masih oke, masih rapi kok. Rapi, Bro. Non AC, dia yang biasa. Ini abang mana kemarin ya? Daerah Langkat kemarin ya, yang nitip pesan ke aku bus. Dipantau aja, Bang.
Ini busnya ya kondisinya kayak gini. Bangkunya lengkap semuanya kayak gini, ada nih ya. Tapi belum lelang. Dipantau aja bus ini. Bannya cukup mikrobus ya. Oke, kita ke belakang sambil melihat truk ada yang dilelang nggak untuk per hari ini. Ini busnya. Pintunya sebelah kanan kayaknya itu agak penyut sedikit. Ya, harga belum ya. Karena kita kemarin harusnya update. Karena padat waktu nggak sempat update. Ada geluduk bro, petir. Tapi cuaca terang kok ya. Untuk sebelah kiri ini mobil stok. Jadi nggak boleh kita liput. Itu mobil stok. Oh ya, kemarin yang nanya Fortuner itu Fortuner sudah terjual ya, udah sold out. Udah nggak ada di sini artinya udah terjual. Terus ini ada Fortuner baru masuk sebelah kanan kita. Kita lirik aja. Tapi ini yang kayaknya VNT turbo. Karena udah pakai airflow. Sebelah kiri kita lurus aja bro. Sambil ngelihat truk. Fuso udah hilang satu. Sudah hilang satu Fusonya yang tahun 2013 kayaknya udah hilang. Oh, yang plat BM kayaknya udah hilang, bro. Yang 2013 masih di sini. Ini yang plat B ini. Masih di sini ya untuk Fusonya ini. Sampai saat ini cuma ada satu build up. Itu baru masuk. Kita lirik aja. Karena kita mau ke belakang. Sebelah kanan kantor-kantor ini belum lelang, bro. Kita langsung ke belakang aja lah. Artinya mobil niaga hari ini kayaknya nggak ada lelang. Ya, nggak ada lelang ya mobil niaga. Nah, kita langsung ke belakang. Ngelihat Innova. Atau ngelihat APV itu dulu sana tuh. Itu Honda Brio baru masuk. X-Laka kayaknya Brio-nya. Ini kayaknya banyak yang dilelang hari ini, bro. Kita datangi dulu Suzuki Pickup yang jenis APV. Duh, geluduk kira. Oh iya, bagi teman-teman, mohon maaf kalau saya belum sempat balas komen-komen yang ada di YouTube ya. Karena banyak. Tapi bakal saya balas tapi pelan-pelan. Tapi kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung di WA aja ya. Insya Allah kalau di WA saya jawab. Atau ditelepon di WA. Kalau pas saya nggak ngonten, itu berarti aktif. Kalau pas saya ngonten, saya off-kan. Ya, nomornya ada di video kok. Ini kita lihat ya, Suzuki APV yang pick up Mega Carry, ada penyebutan. Harga 78 tahun 2018, pajak mati dari tahun 2019. Kalau di belakang sini gridnya F, jadi memang datang dalam kondisi mati, nggak hidup. Kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat eksteriornya nggak ada masalah sih ya. Terkadang dia hanya kuncinya tidak ada. Derek, nih kunci, keterangan kunci ya. 78, udah pakai kerangkeng belakang. Interior moga aja nggak dikunci. Dikunci bro. Udah lapis plat juga. Dari depan nggak bisa dilihat karena dikunci. Barangkali sebelah kemudi nggak dikunci. Kita lihat di sebelah kemudi. Sama bro. Tidak bisa dilihat. Artinya dikunci dia. Ya. Tahun 2018 ya. Ya, tahun 2018 dengan harga 78 juta rupiah. Mati kondisinya, nggak urep bro. Ke sini, ini Cherry ini tahun 2019. Kemarin sempat lelang juga ini. Tapi batal lagi, sampai sekarang nggak keluar harganya lagi. Nggak tahu kenapa ya. Berapa kali lelang gitu, nggak terjual. Tiba-tiba nggak lelang lagi. Interior masih bersih bro. Bagus masihan. Bak-baknya juga masih oke. Cuman bannya dia hamil. Meteng banget, banyak selingkuh di belakang nih.
Tangga ada orang selingkuh dia. Bak kayu, rangka besi, bak lampu kayaknya nih. Tapi nggak tahu tadi jual atau enggak. Kemudian ada ragasa. Nih ragasa ini jadi momen, jadi apa? Jadi monumen di JBA Pekanbaru. Ini lama banget. Pak Bos, kapan dilelang nih Pak Bos? Segera dilelang lah ini. Apa ini? Ragasa ini kemarin di sebelah sana ada sama-sama tahun 2005 120 PS juga sudah dilelang tapi sasis terjual di angka 32 juta. Nah, barangkali ini udah lama banget enggak dilelang-lelang sampai saat ini. Pul bak besi kepalanya tuh sebenarnya bagus, belumut aja, Bro. Ya enggak pernah di ini ya. Kalau dicuci lagi, dibersihin lagi ya bagus. Ini Avanza tapi X Laka belum ditempel nomor lotnya, berarti belum lelang. Nah, ini Suzuki New Cherry. Ini dua unit nih sama dan nomornya berurutan kayaknya. 50 40. Ini sama-sama New Cherry. Harga 90 juta tahun 2021. Kelengkapannya lengkap banget eksterior. Keterangannya kunci tidak ada keterangannya. Ya. Lengkap banget nih. 90 juta tahun 2021. Ya, kalau kita beli wajib bak towing nih, Bro. Dua unit ya. Tapi yang ini kayaknya belum mungkin dilelang satu-satu unit. Enggak langsung. Terus ini kemarin udah lama banget enggak lelang dan sekarang sudah lelang lagi, sudah tayang lagi. Ini hybrid sama dengan yang di depan tadi. Yang di depan tadi kita cek ya. Kita tes. Di depan tadi harganya 100 juta hidup semuanya hybrid diesel ya, sama-sama diesel. Dan ini 75 juta tahun 2017, sama depan 2017 juga. Pajak hidup depan tadi 100, ini 75. Wah, yang mending depan lah yang 100. Ini diesel, Suzuki R3 versi yang diesel. Kemudian ini ada Toyota Innova nih yang kemarin yang saya bilang mulus banget. Bagus banget, eksterior nggak ada masalah, tapi harganya yang bermasalah, Bro. 145, ini kok ada dua biji sih? Oh, dua ya. 145 juta 2014, gridnya F. Tapi dia yang bensin ya, bukan yang ini. Nggak jalan, berarti kesini ini nggak jalan, kuncinya bisa jadi nggak ada. Terus ini ada Innova Solar. 125 juta tahun 2014 juga nih Innova Solar nih. Tapi kondisi mati, nggak hidup. 125 juta nih ya Innova Solar nih. Bodi yang dari sini ke belakang bagus. Ini dari over fender ke depan sini loh. Anu, apa? Gado-gado warna nih. Terus ini Ignis. Kemarin 60, sekarang berapa? Ignis. Oh, 82 Bro, kemarin 80 deh. Ini 82 juta. Ya, 82 juta ini. Tahun 2017. Ya, 82 juta. Oke, Mas Bro. Mungkin itu aja. Cek harga Niaga dan mobil derek yang ada di JBA Pekanbaru per hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Selalu.